Halo friends, jika ada soal seperti ini, pertama kita tulis kemungkinan-kemungkinannya. Kita buat tabel berikut. Pada pelemparan dadu 1, kemungkinan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Pada pelemparan dadu kedua, kemungkinan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Yang ditanyakan, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 7. Artinya, kemungkinan munculnya kita jumlahkan. Yang pertama, kemungkinan muncul 1 dan 1. 1 plus 1 hasilnya 2. 1 plus 2 hasilnya 3. 1 ditambah 3 hasilnya 4. 1 ditambah 4, 5. 1 ditambah 5, 6. 1 ditambah 6, 7. Dan seterusnya. Untuk menghitung peluang, kita gunakan rumus peluang kejadian K sama dengan banyaknya kejadian K dibagi dengan banyak seluruh kejadian. Muncul kedua mata dadu berjumlah lebih dari 7. Kita hitung kemungkinan muncul mata dadu yang jumlahnya lebih dari 7, yaitu 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9. 10, 11, dan seterusnya. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sama dengan 15 dibagi banyak seluruh kejadian adalah 36 disederhanakan menjadi 5 per 12. Pilihan jawaban yang tepat adalah B. Sekian, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.